karena makan dan merusak tanaman jagung. 5 ekor sapi dianiaya pemilik kebun dengan senjata tajam. Karena sapi mengalami luka bacok, pemilik ternak pun melaporkan ke polisi. Saudara, beginilah kondisi tubuh 5 ekor sapi yang mengalami luka sabetan senjata tajam. Kami sengaja menyamarkan visual ini untuk menghindari kengerian. Sapi-sapi ini hanya terdiam tak bisa berjalan usai mengalami luka bacok di sekujur tubuhnya. Penganiayaan terjadi usai 5 sapi memakan dan merusak tanaman jagung milik seorang petani di Lampung Tengah, Lampung. Pemilik sapi telah melaporkan kejadian ini ke kantor polisi dan berakhir dengan damai. Itu laporan ke Polsek. Setelah kami tidak lanjuti bahwa sebab-musababnya daripada melakukan penganiayaan tersebut karena sapi-sapi tersebut makan jagung yang ditanam oleh si terlapor. Dan permasalahan itu sudah kami clearkan karena dari kedua belah pihak minta dimediasi.